Hai guys, selamat siang buat kalian semua guys. Sekarang aku lagi menuju ke arah Nusa Dua guys, yaitu ke areal Tanjung Benoa. Di sana ada aktivitas destinasi wisata air guys, yaitu water sport. Di sana ada jet ski, banana boat dan lain-lain guys. Dan guys, hari ini aku tidak sendiri guys. Sekarang aku ditemani oleh si bocil guys, yaitu Naura Kania guys. Naura guys. Nah ya, sekarang aku akan lanjut untuk menuju ke areal Tanjung Benoa. Let's go! Nah guys, sekarang aku udah sampai di salah satu penyedia aktivitas destinasi wisata water sport guys, yaitu BMR guys. BMR Dive and Water Sport. Nah ini lumayan salah satu penyedia aktivitas water sport yang lumayan besar di Tanjung Benoa. Dan di sini kita lihat banyak parkir mobil-mobil minibus dari angkutan pariwisata guys. Nah untuk memasuki ke area water sport kita melewati resepsionis ini guys. Halo Bapak Beli. Pagi. Oke kita lihat-lihat dulu ya. Ya ke dalam. Terima kasih. Nah guys, di sini disediakan fasilitas ruang tunggu guys, meja-meja, dan kebanyakan kan yang main di sini adalah grup dari beberapa orang, jadi mejanya disediakan meja-meja panjang guys. Dan kita bisa lihat sekarang ini ternyata banyak guys, ternyata ramai tamu yang datang ke sini untuk melakukan aktivitas water sport di pagi hari ini. Kita lihat lebih dekat lagi ke arah pantai. Wow, BMR Dive Water Sport. Memang keren sekali guys. Fasilitasnya sangat memadai dan nyaman ya. Luas sekali. Jadi kalau kalian datang dengan grup, sangat cocok untuk datang ke BMR ini guys untuk main water sport. Dan di sebelah sini ada restoran dengan kolam renang. Ini seperti beach club guys. Ini adalah fasilitas locker yang mereka sediakan dan ini meja-meja panjangnya. Dan di sebelahnya BMR guys, ada restoran dan beach club guys, yaitu Barracuda. Mereka ada menyediakan makanan. Nah, ini meja-meja makannya. Jadi kalau kalian rombongan dan ada sebagian yang masih main water sport dan ada sebagian lagi yang udah selesai main, jadi kalian bisa menikmati waktu kalian sambil menunggu teman-teman di sini guys. Nah ini tadi restoran dan beach club yang aku tunjukin kepada kalian guys. Dan di sebelahnya ini adalah BMR, penyedia fasilitas aktivitas water sport di Tanjung Benoa. Sekarang kita menuju ke pantai guys. Wow, cuacanya cerah banget guys. Sinar mentari sangat cerah menyinari guys. Ini adalah banana boat guys. Dan ini ada beberapa lagi jenis fasilitas water sport. Dan ini flying fish. Ini apa Pak? Oh, donut boat. Ini donut boat guys. Bisa diisi oleh 5 orang sekaligus. Dan ini ada satu lagi. Ini apa nih, Beli? Disco boat. Disco boat. Ah, bagus sekali namanya disco boat. Karena kalau ditarik bisa muter-muter kayak orang disco, guys. Guys, kita ada mbak-mbak yang lagi mau main donut boat ini, guys. Cuma mereka nggak mau di syuting lebih dekat lagi ya. Tapi apa kita syuting dari jauh aja, Mbak ya. Dari mana, Mbak? Jakarta. Nice. Enjoy, Mbak. Halo, Mbak. Halo. Habis main banana boat ya? Iya. Boleh ngobrol bentar? Oh, masuk apa, YouTube saya. Oh, destinasi wisata Bali. Jadi kita lagi bantu promosiin Bali kan. Iya. Habis pandemi sepi. Nah, sekarang udah banyak yang vaksin. Kita 90% di Bali udah vaksin semua. Jadi kita mau mendukung Bali supaya bangkit. Oh, okay. Dari mana, Mbak? Saya dari Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Halo. Halo. Itu rombongan, Mbak? Iya, rombongan. Halo, Ibu. Satu perusahaan. Oh, satu perusahaan. Iya. Ini outing perusahaan outing ya? Perusahaan. Perusahaan apa ya?
Perusahaan tambang, Pak. Oh, perusahaan tambang. Banyak duitnya nih, guys. Banyak duitnya mbaknya, guys. Gak. Dengan mbak siapa? Saya Nicole. Oh, mbak Nicole. Ya. Bagaimana tadi naik banana boat? Enjoy? Enjoy, tapi lagi surut ya. Jadi mereka takut jatuhin kita. Karena airnya nggak terlalu pasang, guys. Jadi dia agak dangkal. Jadi kalau dijatuhin. Biasanya kalau mau seru, pasang naik banana boat harus dijatuhin, guys. Betul. Tapi kemarin kita water rafting. Oh, water rafting iya, juga. Itu seru banget. Seru juga ya. Wah, nice. Berapa orang rombongan? Sekitar 50 ya. Wah, 50 orang, guys. Seru banget. Ya, Mbak Nicole, makasih banget nih udah liburan di Bali. Orang Bali ya, Pak? Saya udah 20 tahun di Bali. Oh, oke. Okay. Semoga Bali maju terus ya, Pak. Supaya Bali bangkit, guys. Makasih banyak, Mbak Nicole. Boleh minta IG-nya ya? Nanti. Boleh. Oke, guys. Nanti aku share IG-nya Mbak Nicole di video ini dan di deskripsi video ini, guys. Makasih, Mbak Nicole. Yeah, makasih, enjoy ya. Dah. Halo, Mbak Mas. Nah, itu dia tadi, guys, obrolan aku bareng Mbak Nicole, guys. Dan ternyata Mbak Nicole datang bersama rombongan satu perusahaan, yaitu perusahaan tambang, guys. Dan tadi rombongannya udah diajak nyapa oleh Mbak Nicole kepada kita semua, guys. Terima kasih Mbak Nicole dan rombongan. Semoga kalian enjoy menikmati aktivitas water sport di BMR Tanjung Benoa ini. Naik jet ski, digas Pak. Dijemplungin gak tadi? Enggak ya? Halo Mbak. Bu, enjoy Bu. Nyemplung tadi? Enggak ya, gak nyemplung ya. Wah, Mbaknya nih baliknya berenang ya? Iya. Tadi naik banana boat diturunin tengah terus baliknya berenang? Iya dong. Berenang Mbak? Iya. Wah, kuat juga berenang ya. Gimana tadi? Luar biasa. Luar biasa, enjoy. Jet ski dan donat yang oke. Oh, tadi naik jet ski yang ngepot-ngepot itu ya? Iya. Bapaknya jago ngepot, guys. Oh, iya. Enjoy, Pak.
Nah, ini guys, ada salah satu permainan yang seru banget. Unggulan ya, aktivitas water sport yang ada di BMR ini yang unggulan, yaitu flying board, guys. Nah, ini flying board, guys. Pasang dulu boardnya, sepatunya ya. Yeay, bisa, guys. Nice. Guys, itulah tadi keseruan water sport di Tanjung Benoa, guys. Yaitu tempatnya di salah satu penyedia fasilitas aktivitas water sport, yaitu BMR. Nah guys, itu tadi kebetulan adalah rombongan dari salah satu perusahaan di Jakarta, guys. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya, guys. Dadah!